Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami BUSJ3M. Sila subscribe dan like channel kami. Apa khabar sekaliannya? Saya berharap atau kami berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya terus berjalan lancar. Kepada subscriber kami, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga sekaliannya diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada yang belum menjadi subscriber kami, kami mengalu-alukan sekaliannya untuk menjadi subscriber kami supaya tidak ketinggalan untuk mendapatkan resipi-resipi baru yang akan kami muat naik nanti. Kali ini saya nak masak pais ikan pari ya. Ini saya masak untuk makan tengah hari saya ya. Ini ikan pari ada 4 ketul, saya dah potong jadi 4 ketul. Yang manjang tu jadi 4 ketul supaya mudah bakarnya. Dan bahan-bahannya adalah kelapa ya. Kelapa ni saya goreng sikit supaya dia, tadi dia agak berair ya, sebab dia dah duduk dalam peti. Saya goreng sikit supaya dia kering sikit. Kemudian saya ada cili, cili api ya. Ini terpulang ya, sebanyak mana nak bergantung ke tahap kepedasan masing-masing. Saya ada bawang merah, 6 ulas bawang merah, kecil-kecil saja, 1 batang serai dan sedikit halia ya, sebesar ibu jari kita. Ada lemon dan ini adalah irisan daun kunyit. Daun kunyit, daun ketumbar, daun salam dan daun apa tu selasih ya. Kesemua bahan ni kecuali lemon ni kita akan tumbuk atau kisar ataupun kita boleh giling halus ya. Sekarang kita saya ada batu giling tapi saya tumbuk je lagi ni. Kita tumbuk lagi ni. Okey. Yang ni bahan apa tadi, bawang, serai, cili kita dah tumbuk halus ya. Masukkan kelapa dalam ni, bubur garam ikut cita rasa kita dan masukkan daun-daunan ya. Perahkan masala lemon sikit. Ini bumbu untuk pais ikan ya. Rempahnya. Sekarang kita akan bungkus ya sebelum kita bakar. Ini daun pisang ni saya dah beli beberapa hari sebenarnya, tapi sebab tak ada air di rumah saya ni jadi saya tak masak. Sebab tu nampak macam ini daun pisang ni. Ini ada makanan tradisional ya. Sekarang ni susah kita nak cari makanan gini ya, yang dinamakan pais ikan ni.
dalam apa ni, atas dapur arang pun boleh. Saya rasa itu lebih sedap lah kot. Sekarang saya akan bakar ya ikan ni. Kita letakkan sedikit minyak ya. Kita akan bakar sehingga masak. Ais pari yang dah siap disediakan. Selamat mencuba. Sehingga berjumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.